Assalamualaikum, salam sejahtera tuan-tuan semua ya. Depan kita ni ada dua excavator. Satu ni yang full besi ya. Huina 1580 full metal ya. Track besi, body besi, arm semua, bucket semua besi ya. Yang sebelah sana ialah Huina 1592. Yang ini Huina 1592 excavator yang terbaru lah ya. Dia punya bucket besi, yang lain semua plastik eh. So hari ni kita nak buat comparison, kita nak buat perbandingan yang mana lebih kuat, yang mana lebih best, yang mana lebih padu. Okay, kita mulakan dulu dengan Huina yang full metal. Okay, Huina full metal ni dia punya lembut dia lain macam eh. Memang dia punya pergerakan sangat lembut ya, dan kuat. Bucket pun besar eh. Kalau kita tengok sini eh, memang besar bucket dia. Selamba badak je dia kurik. Tengok. Memang padulah yang ini. Okey, dia punya berat dalam satu kotak ni 10 kg eh berat dia. Tengok. Dia kurik bukan main banyak nampak. Memang banyak dan lembut. Okay, tuan-tuan boleh tengok eh, dia punya korek. Tengok eh, dia punya body langsung tak terangkat eh. Itu menandakan dia punya body ni memang berat. Memang best. Kalau kita beli Huina 1580 full metal ni, memang sangat puas hati. Dia punya korek tu kan memang selamba badak je tengok. Oh, tak ada rasa apa-apa. Body tak bergoyang langsung. Okey, sekarang kita nak test pula Huina 1592 yang terbaru. Ini pun kuat juga tapi harga memang jauh lah beza ya. Yang ini 1000 lebih, yang itu 300 lebih. So of course lah ya, sudah tentu dia punya harga beza, performance, kekuatan pun ada beza lah kan. Okay, sekarang kita test Huina 1592. Of course lah ya, Huina yang 1580 full metal kan. Yang ini dia plastik, dia punya bucket je besi. Yalah, harga pun tak sama kan. So performance of course lain. Tapi okay lah, 300 lebih pun berbaloi. Sebab apa? Kuat juga. Kita tengok. Okey, tak ada masalah nampak. Berbaloi juga. Cuma dia tak adalah sekuat Huina yang 580. Tapi tetap boleh korek. Tak ada masalah. Dia tak ada masalah, tetap boleh korek. Banyak juga dia korek nampak. Bucket dia besi. Cuma dia bukannya full besi lah, itu je. Bucket je besi. Okay, yang bunyi tu jangan risau lah. Itu dia punya angle dia dah maksimum. Bukannya sebab rosak lah. Untuk yang bajet, yang ini saya syorkan. Sebab dia kuat, tetap boleh korek pasir. Tanah-tanah yang kering dia boleh korek, tak ada masalah. Ini pasir ini pun dia kira agak basah sikit. Tetap banyak dia boleh ambil. Tapi walau macam mana pun, Huina yang full metal ni dia punya perbezaan ialah dia punya kelembutan dia. Kalau kita boleh tengok dia punya lembut dia memang padu. Boleh nampak sebenarnya. Dia punya korek apa semua, nampak? Lembut, ya nampak? Memang padulah. Dia memang baloi lah dengan harga kan. Nampak macam real eh.
Saya suka dia punya lembut dia lah. Pergerakan dia lembut, itu yang best. Okey, sekian saja untuk review kali ini. Kita jumpa lagi di video akan datang.